Hai semua, kali ini ialah Q&A bersama saya, Patrick Anuhada. Okey, terima kasih kepada semua sebab dah soal saya, soalan yang banyak-banyak sangat. Sebelum kita ke soalan pertama, saya perkenalkan diri saya sikit kepada yang belum kenal. Okey, saya Patrick Anuhada daripada I Am Nita Band, gitaris, komposer dan juga komposer untuk artis-artis lain. Di YouTube ini kebanyakan saya buat tentang music ataupun travel. So, terima kasih kerana menonton. Kita direct ke soalan pertama. Soalan pertama daripada Dwi Haryati Ningsi. Wow, susah nak hijau. Assalamualaikum, soalan dia. Mas Patrick, asalnya dari mana ya? Okey, sama-sama. Bagus soalan pertama ni sebab dia tanya saya asalnya dari mana. Okey, siapa yang belum kenal asal-usul saya, saya berasal daripada Sabah. Mak bapa saya lahir di Filipina, orang Filipina. Mak dari utara Filipina, ayah dari selatan Filipina. Dan mereka telah berhijrah ke Malaysia pada tahun 1980 something. Dan saya telah lahir di situ selepas mereka berhijrah. So, saya telah secara otomatiknya saya telah menjadi warga negara Malaysia. Terima kasih kerana soal dan sekarang orang dah tahulah. Okey, saya tunjuk sikit IC. Fazirati Soit, what do you do when you feel down? Cara nak buat diri semangat semula. Tempat yang you pergi bila you rasa serabut. Okey, apa yang saya buat bila saya rasa down? Sebenarnya saya jarang sangat rasa down. Kalau saya rasa down pun saya akan hanya berpikir dan think positif. Itu je lah adanya rahsia-rahsia. Fikir apa yang masalah dia dan solution dia. Tempat yang you pergi bila rasa serabut or sedih. Saya bila serabut or sedih saya tak pergi club-club gitu. Saya tak pernah fikir ke tempat mana-mana bila rasa sedih. Miko Sonia, Pat pernah ada rasa give up tak jadi musician? Oh, tak pernah langsung. Okey, itu saja jawapannya, tak pernah langsung. Nor Syafika Mukri, abang Pat pernah tak rasa down sangat-sangat dan apa yang abang buat bila tengah down? Apa impian Pat yang masih belum tercapai? Okey, down tu saya jarang rasa down, mungkin sebab lelaki kot, tapi memang jaranglah rasa down. Apa yang saya salah, saya perbetulkan. Bila saya tengah down, saya akan fikir je apa yang silap saya dan tenangkan diri, itu je lah. Soalan ni sama macam tadi. Apa impian abang Pat yang masih belum tercapai? Impian mungkin saya nak kembangkan bisnes mungkin di masa akan datang. Bukan muzik saja, saya target selalunya yang ada royalty. Macam buat lagu sebab royalty. Kemungkinan di masa depan mungkin dalam bidang hartanah, mungkin macam itulah. Mungkin belum tercapai ialah bidang yang lain. Bellizari. Okey, Bellizari ni ialah YouTuber juga dan rajin buat lagu, komposer. Dan siapa nak cek dia ada di, boleh cek link di bawah. Okey, soalan dia, bila nak kahwin? Soalan panas. Dan rasa-rasa umur berapa Patrick rasa sesuai untuk Patrick kahwin? Sebenarnya saya semasa saya budak saya fikir mungkin saya akan kahwin pada umur 26-27 macam itulah. Itulah kalau dan sekarang dah kalau terlebih tak tahulah. Tapi kadang-kadang kita tak capai apa yang kita nak, so kita tunggu jodoh je lah. Bunyi sedih pula. Farazian Lias, your target in this music industry atau sampai bila akan jadi musician? Okay, target saya terutamanya sekali ialah ingin menjadi komposer dan kini saya telah mencapainya. Atau sampai bila akan jadi musician? Okay, jadi musician, komposer ni kalau bila kau dah jadi komposer, kau boleh dikirakan dalam bidang muzik lah. Tapi kalau main alat muzik, mungkin tak sure lagi sampai bila-bila rezeki ini masih menerima saya sebagai gitaris. Saya akan teruskan main muzik. Siti Kai Ria 94, dia tanya saya, dah ada girlfriend ke Pat? Okay, senang dia jawapan dia, belum. Single ke? So itulah jawapannya, belum ada girlfriend lagi sekarang. Mudah-mudahan di masa akan datang. Muhammad Faz Amy, abang Pat, saya teringin nak jadi macam abang, boleh. Lepas saya tengok video abang, cara buat lirik, buat melodi, terus saya terus buat lagu and alhamdulillah dah siap sekarang, amin. Abang boleh share tak mula-mula abang jadi komposer macam mana, apa yang abang lalui? Okey, dulu saya hobi saya sebagai pelukis dan saya telah menukar hobi pada 2011 menjadi musician. Start 2011 saya belajar main gitar, saya belajar buat lagu dari pada tahun itu. Sebelum tu saya bekerja biasa dan apa yang saya suka masa tu ialah dunia lukisan. Tapi saya tahu dunia lukisan tak akan pergi jauh sebab zaman sekarang
melukis ni agak susah. So saya try to tukar hobi ke music pula. Mungkin music boleh beri saya rezeki ataupun nafkah, dan syukurlah telah tercapai yang apa saya nak. Nor Hazni Wan, bayaran gaji paling minimum berapa pet? Okey, untuk komposer dia tak kira macam mana minimum lah. Dia lagi banyak airplay, lagi banyak orang dapat lah. Contohnya komposer-komposer besar ada yang sampai ratus ribu, tapi dia bayar setiap tahun, pada setiap tahun. Dia bukan kira bulan-bulan. Komposer ni kalau tak, bukan gaji bulan lah kira dia. So dia based on your royalty. Kalau tak ada airplay, kurang lah kau dapat. Mungkin tak ada langsung lah dapat. So kita harapkan royalty daripada airplay di mana-mana, TV or radio. So yang saya dapat sekarang ni agak padan lah dengan lagu-lagu saya sekarang. Alip Arifin ialah murid Composer X dulu, kelas Composer bersama saya dan Adi Sixen. Okay, cabaran dan dugaan dalam menjadi seorang yang bergiat aktif dalam bidang muzik ini. Okay, cabaran dia ialah bagaimana kita menghasilkan lagu-lagu yang orang boleh terus terima di industri ini, apa yang orang suka. So kita buat lagu yang kita kena pastikan lagu kita orang suka lah. Bila orang suka, okey lah. Jadi bila tak suka, itulah cabaran dia. Acik Wangsa 98, kenapa tak buat video gitar tutorial version electric guitar, bass dan piano? Sebenarnya saya nak buat je gitar electric tutorial tu, tapi masa tidak mengizinkan, banyak benda lain saya kena urus sebenarnya di tempat saya kerja ni. Bukan saja untuk diri saya, untuk company ni, macam-macam lagi kerja saya buat. Kadang-kadang tidur pun kurang tau, sebab macam-macam benda saya buat. Bass and piano pula, saya tak main bass, saya tak main piano. Bass mungkin boleh main, tapi bass, kalau bass, bagi bassist lah main. Diorang punya tone lagi okey lah, sebab diorang dah main bass hari-hari kan. So kita bagi bass untuk bass lah. Piano, okey, saya boleh tekan beberapa chord saja untuk piano. Saya tak terer langsung piano. So piano out. Apa gaya potongan rambut kesukaan Patrick? Okey, ini sebenarnya saya nak tukar gaya jadi pendek, silver ke apa, nampak telinga apa semua. Tapi pendek dia kena maintain bulan-bulan, itulah susah dia. So biasanya saya akan potong pendek macam ni pun. Saya akan biar dia akan jadi macam ni balik. Kesukaan taklah kesukaan sangat rambut ni, sebab ini yang cara paling safe lah. Kau potong sekali, kau tak payah maintain bulan-bulan. So kau boleh biarkan dia jadi panjang pun nampak okey juga macam sekarang. So saya lebih prefer jarang potong rambut, sebab malas potong bulan-bulan. Ellie Lisa, apa sumber inspirasi masa you buat lagu? Okay, sumber inspirasi mungkin tak ada banyak. Saya just imagine dalam diri je. Saya tak inspirasi macam-macam dengar lagu orang dulu baru buat lagu, tak. Saya keluarkan apa yang ada dalam diri je. Saya just imagine yang tinggi lah. Saya just dari diri sendirilah, dari dalam. Saya tak suka tengok-tengok orang lain. Ezra Jasfi, panjangnya soalan. Kami baru melumpuhkan sebuah band, kami agak serius dan tempatkan diri dalam industri. Jika kami ada demo-demo lagu, bolehkah kami hantar ke record label? Dan jika kami bergerak secara indie, di mana platform yang tepat untuk kami bermula? Okey, kami baru melumpuhkan sebuah band baru, tahniah. Good luck untuk korang. Dan kami agak serius. Okey, serius itu adalah benda yang baik. Rajinkan diri lagi. Bukan serius lagi saja, rajinkan diri. Dan kami ada demo-demo lagu. Bolehkah kami hantar ke record label? Boleh je sebenarnya. Email, through email. Malaysia ni semua record label je ada email, boleh. Just push-push sana. Dan kami bergerak secara indie, di manakah platform yang untuk kami bermula? Okey, korang boleh bermula. Zaman sekarang ni internet banyak, YouTube, Instagram, macam-macam lagi. Dan korang kena turun ke tempat-tempat gig, mana-mana open gig, open mic. Rajinkan diri untuk tunjukkan bakat. Tapi yang penting ni, korang boleh uji lagu-lagu baru korang di social media ataupun YouTube, sebab di situ orang ikhlas akan jawab best ke tak. Kalau banyak viewer tu, maksud dia orang dengar balik lagu korang tu. So rajin-rajin lah di YouTube. Kami pun asalnya keluar dari YouTube juga, I Minta Band. Banyak juga artis-artis seperti Ismail, Kebaha semua, kebanyakan dorong rajin di social media seperti itu. Call Me More, okay, ini YouTuber juga yang rajin dan video dia cantik-cantik. Nak tengok dia, saya bagi link bawah juga. Pengalaman tak dapat dilupakan sebagai seorang artis. Okay, pengalaman yang tak dapat dilupakan, pahit ke manis? Pahit tak ada lagi sebenarnya.
manis tu banyak. Manis yang manis dia macam bila saya perform, tengok orang sing along lagu yang kau cipta tu, ada perasaan yang wah, dulu saya buat lagu ni tak sangka sekarang penonton di bawah stage ni semua sing along kan. Macam usaha kau berbaloi lah apa yang kau catit di buku dulu tu, apa yang kau buat dulu penat-penat, at last keluar dari mulut orang sing along tu, itu adalah pengalaman yang paling best. Ain Riz, pengalaman yang paling pahit lalui dalam industri. Okey, pahit-pahit. Tak ada lagi setakat ni pahit-pahit dia. Syukur. Pahit-pahit dia mungkin kalau perform sound tak best itu je lah. Selain tu tak ada yang bahaya ataupun pahit-pahit. Langsung. Profit 316. Kemana nak hantar demo lagu kalau nak jadi komposer part time? Okey, kalau korang ada lagu, saya rekomenkan korang hantar ke record label ataupun artis. Jangan hantar ke komposer, sebab komposer pun dia ada lagu dia sendiri. Buat apa dia dengan lagu orang kan? So make sure korang hantar ke producer, record label ataupun artis untuk orang nilai lagu-lagu tu. Saya tak prefer korang hantar ke komposer, sebab komposer dia pun boleh buat lagu. So macam no point lah aku hantar kat dia kan. So banyak yang hantar kat aku juga lagu, macam susah lah. Nasib baik saya rapat dengan record label punya boss, so saya boleh bagi dengar. Kalau komposer lain tak tahulah. Okay, last question untuk YouTube punya soalan-soalan. Terima kasih kerana tanya. Iqmalif, hi Patrick, nak tanya apa yang patut saya buat untuk jadi komposer. Lagu demo semua dah ada tapi tak tahu nak buat apa untuk next step. Mohon tunjuk ajar. Okay, next step, kalau kau dah ada lagu, kau cari orang yang boleh nyanyi lagu tu. Rajin-rajinkanlah praktis ataupun duduk bersama penyanyi-penyanyi yang agak boleh nyanyi, masih muda apa semua, berkumpul. Kalau keserasian terbina, so korang boleh buat dari YouTube, macam social media, tunjuk-tunjuk sikit. Sebab kalau ada lagu kau susah nak tunjuk pun susah juga. Saya prefer korang cari penyanyi yang ada image, video apa semua, boleh buat video, tengok apa korang punya aktiviti. So buatlah video-video. Penting video ada sekali lah, supaya boleh tengok image rupa. Kalau kita post lagu je dalam internet ada video pun macam boring juga. So orang tak keris ambil tahu kalau ada tulis di situ gitaris pencipta dia. So akan apa menarik lah. So cari penyanyi kalau belum ada. Jangan lupa like video ini, subscribe pada yang belum. Saya Patrick Onada dan kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Ya, bye-bye.